Lebih utama mana antara haji, umroh atau sedekah? Lebih utamanya adalah mana yang nilainya kewajiban itu yang paling utama. Nabi saw bersabda dalam hadis Qudsi Allah berfirman: wa ma takarba abdi, ahabbu alaihi. Tidak ada ibadah yang aku yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang dilakukan yang aku wajibkan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai ibadah yang hukumnya wajib dibandingkan ibadah yang hukumnya sunnah dari daftar yang tadi anda sampaikan di sini ada yang wajib ada yang sunnah yang wajib haji sehingga kalau dengan apa menabung itu Anda bisa berangkat haji, maka silahkan dahulukan menabung. Dengan dengan apa ketentuan Anda bertekad akan menggunakannya untuk daftar haji. Sehingga misalnya Anda tabung di tempat yang aman, jangan diambil ya, jangan dipakai untuk kebutuhan kebutuhan pribadi kecuali mendesak. Anda punya tekad seperti itu sampaikan ke keluarga, pokoknya ini akan saya gunakan untuk daftar haji. 25 juta sehingga nabung tiap bulan berusaha 5 juta, 5 juta. Kenap 25, daftar haji. Nah, ketika Anda sudah daftar haji, antrian masih panjang sekian puluh tahun lagi. Nah, silahkan dipakai untuk sedekah. Karena Anda sudah menunaikan bagian yang wajib, yaitu daftar dulu. Sementara panggilannya kapan? Ya, menunggu sesuai urutan. Dengan demikian, berarti Anda bisa mengatur Digunakan untuk pos yang wajib dulu, baru kemudian sisanya untuk yang dianjurkan wallahu alam.